Abu Lahab, kita tahu yang dimaki hamun oleh seluruh kita. Kita semua maki Abu Lahab. Bila pula semua kita pernah baca tabbat yada Abi Lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kita semua Allah perintah supaya maki Abu Lahab. Sampai kiamat, selagi ayat itu dibaca, selagi itu bahasa itu takkan diubah. Menunjukkan kita bencinya kepada Abu Lahab, musuh Allah, musuh Nabi Muhammad, musuh Islam. Kenapa? Kerana perkataan dia yang sangat buruk dan membuka jalan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'a walahu ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina min sayyiati a'malina ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita diberi kesempatan untuk berada rumah Allah, beriktikaf. Jangan lupa kita ni iktikaf, nama itulah iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah muslimin sekalian, kita dalam masa yang singkat ini, setengah jam sebelum azan Jumaat, kita isikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu yang singkat ini, kerana begitulah masa umur kita berlalu. Setiap detik yang berlalu itu, kalau tidak diisikan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan dalam kerugian. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Sebenarnya manusia semua dalam kerugian. Kata ulama, yang dimaksudkan dalam kerugian, detik yang berlalu, masa yang berlalu, nafas keluar masuk, tak diisikan dengan amalan-amalan, sama ada zikrullah dan sebagainya. Kecuali suatu amalan yang kita diam sahaja pun dikira ibadah, iaitu i'tikaf, tuan-tuan. I'tikaf dalam rumah Allah, kita diam, mungkin ada orang terlena, tertidur, letih sementara menunggu sembahyang. Itu dikira ibadah selagi dia berniat i'tikaf. Walau bagaimanapun, hari ini adalah hari yang pertama daripada Rabiul Awal. Hari yang harus untuk kita rasakan kegembiraan. Rasa kegembiraan dengan kedatangan peristiwa yang besar, iaitu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini adalah satu perintah Allah. Allah perintah kita agar kita menggambarkan, menonjolkan kegembiraan. Kegembiraan kita kepada kerana kita menjadi umat Nabi dan Nabi dilahirkan pada bulan ini, supaya kita lebih rasa dekat dan mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, kaum muslimin sekalian, bulan Rabiul Awal harus, kalau kita tidak ambil kesempatan ini untuk kita lebih mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terlepas peluang yang besar, iaitu bulan inilah yang sering kita kenang siapa baginda, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah dan rahmat, dengan rahmatnya, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka harus mesti dengan dua benda ini yang kamu patut rasa gembira. Kamu rasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itulah suatu perkara kegembiraan yang lebih baik daripada kegembiraan orang mendapat apa yang mereka kumpulkan, iaitu harta benda. Siapa tak gembira kita dapat wang ringgit? Siapa tak gembira kita dapat pangkat, darajat, kedudukan dunia, harta benda dunia? Kita seronok, kita gembira, tapi kegembiraan kita tu tak lama. Kegembiraan kita sekadar hayat dunia, belum tentu gembira di akhirat kalau itu sekadar kegembiraan kita. Tetapi kegembiraan dengan baginda Nabi, mana rahmat, bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Apa dia kurniaan Allah? Banyak tafsirannya. Tetapi sebahagian besar daripada ahli tafsir mengatakan bifadlillah ay bil Quran.
Quran, iman dan Islam. Itu adalah kurniaan Allah. Allah yang kurnia kita dekati Al-Quran, kita dapat iman, dapat Islam dan sebagainya. Kita harus bersyukur, gembira. Alhamdulillah kita bergembira menjadi orang Islam. Kita bergembira kenal Al-Quran, baca Al-Quran. Dan yang kedua, wabi rahmatih, dan dengan rahmatnya. Apa rahmat Allah yang paling besar di muka bumi, tuan-tuan? Tidak lain rahmat Allah yang paling besar Allah peruntukkan di muka bumi selain daripada rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat yang paling besar. Sehingga dalam hadis lain Allah Taala sebut Allah mempunyai 100 rahmat. Satu daripadanya Allah peruntukkan kehidupan dunia. Dan terus langsung satu peruntukan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan diambil pula 1% daripada 1% rahmat Allah. Tarik pula 1% yang ada pada Nabi. Nabi itu yang dah ambil 1% daripada rahmat Allah. 1% yang tarik daripada Nabi tadi, itulah dikongsi oleh seluruh alam. Itulah dikongsi oleh seluruh alam sehingga manusia sayang manusia. Manusia mungkin sayang juga pada binatang, sebaliknya juga binatang mungkin sayang pada manusia. Binatang juga sayang pada binatang, sehingga Nabi kata, sehingga kuda, kuda yang lari kencang, kuda ni bila dia nak lari kencang, dia tak heran dah apa depannya, batu pun dia pijak, dia langkah, dia lompat. Dia langkah mungkin dia pijak. Tetapi kuda yang begitu pantas lari, ada anak dia. Mungkin anak dia depan, dia sanggup lompat walaupun dia terpaksa jatuh. Kenapa? Sayang kuda, ke ibu kuda tadi ataupun bapa kuda tadi kepada anaknya. Sayang tu adalah yang diambil daripada 1% daripada Nabi. Nabi ambil 1% daripada sayangnya Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah. Maka harus kita rasa gembira kerana kita dipilih lahir daripada Islam. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang kenal, baru kenal Islam setelah baligh dan sebagainya. Maka begitulah, sehingga kan Allah takkan biarkan siapa yang gembira dengan dia, pasti Allah akan beri berita baik, kegembiraan. Walaupun kata ulama, walaupun orang kafir yang gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada faedahnya. Maksud saya, bukanlah dia masuk syurga, tidak. Selagi dia mati dalam keadaan kafir, tetap dalam nerakanya. Tetapi kerana dia gembira dengan Rasulullah SAW, maka Allah juga akan beri keistimewaan sebab dia berbaik, buat baik, gembira dengan Nabi. Iaitu walaupun dia kafir, diringankan azab. Diringankan azab untuk dia. Sedikit mungkin pada bila, seperti riwayat dalam sahih, hadis sahih tentang mimpi Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi Abbas. Abbas setelah perang Badar, yang dalam perang Badar setelah perang Uhud, dalam perang Badar, setelah perang Badar tu Abu Lahab meninggal. Abu Lahab kita tahu yang dimaki hamun oleh seluruh kita. Kita semua maki Abu Lahab. Bila pula semua kita pernah baca tabbat yada Abi Lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kita semua Allah perintah supaya maki Abu Lahab. Sampai kiamat, selagi ayat itu dibaca, selagi itu bahasa itu takkan diubah. Menunjukkan kita bencinya kepada Abu Lahab, musuh Allah, musuh Nabi Muhammad, musuh Islam. Kenapa? Kerana perkataan dia yang sangat buruk dan membuka jalan kejahatan. Dia bukan sekadar bahasa dia jahat, tapi dengan sebab dia terbuka pintu kejahatan kepada Nabi Muhammad. Selama sebelum Nabi isytiharkan terang-terang tentang Islam, Nabi sebarkan dakwah secara rahsia senyap-senyap. Ketika tu ada yang dah tahu dan ada ni. Tetapi orang tak berani nak maki Muhammad. Tak berani nak ganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Bapa saudara dia orang yang sangat hebat. Orang yang sangat berpengaruh, Abu Talib yang menjaga dia. Tak berani orang nak buat sesuatu. Bapa saudara dia lagi pula, Abu Lahab sangat hebat, dipandang tinggi oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Abbas juga sangat dihormati kerana dia sebagai siqayatil Kaabah. Dia tukang jaga, tukang bagi minum, tukang jaga perigi zam-zam ni. Siapa berani kacau Abbas? Jadi keluarga Nabi, bapa saudara semua hebat-hebat. Daripada
anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga dipandang tinggi. Kalau kita sekarang ni mungkin kita sebut dia Raja Mekah Agung dan sebagainya. Sangat dipandang tinggi Abdul Muttalib. Anak-anak dia semua dihormati, dicintai, disayangi. Siapa dia? Antaranya tadi Abu Lahab, Abbas dan bapa Nabi iaitu Abdullah. Tapi Abdullah telah meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Jadi nak ceritanya Abu Lahab, kerana dia gembira dengan Nabi kelahirannya sekali, dia maksudnya semasa Nabi kecil tu dia sangat sayang Nabi, sehingga dialah orang pertama yang membuat kenduri, makan jamu daripada harta sendiri kerana meraikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan dia sanggup bebas merdekakan Suwaibah. Suwaibah ni hamba sahaya perempuan dia, hamba dia yang perempuan, yang mana hamba Suwaibah ni cantik, rajin. Hamba pada zaman dulu dia boleh bergaul, boleh bersetubuh. Perempuan tu cantik, muda, kuat, rajin bekerja. Memang sayang. Kalau nak jual, hamba dulu boleh dijual beli. Kira rate-nya macam kereta juga lah. Kereta mahal, kereta bagus, mahal harganya. Kereta dah lama, dah buruk, murah harganya. Jadi hamba macam tu juga. Jadi ni bagus, baik, cantik, mesti harga mahal. Orang minta beli dah. Dah ada orang offer nak beli Suwaibah daripada Abu Lahab, tak nak jual. Sayang Suwaibah. Hamba je. Tapi bila Aminah nak melahirkan, maka dia hantar Suwaibah, kau pergi tengok Aminah lahir anak laki ke perempuan. Jangan cakap pada orang lain. Baik laki, baik perempuan, kau datang bagi tahu aku dulu. Suwaibah pun tunggu, dapatlah berita daripada Syifa. Syifa ni nama seorang wanita tok bidan zaman tu, yang sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syifa ni ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia tok bidan sambut, maka dia isytiharkan kepada orang dalam rumah bahawa ini anak lelaki. Suwaibah duduk kat pintu, dengar anak lelaki, terus lari kepada Abu Lahab yang berada dalam di dekat dengan Kaabah. Lari pada Abu Lahab, beritahu, abashir ya Abu Lahab, seronoklah engkau, gembiralah engkau, wahai berita baik, wahai Abu Lahab, berita baik, kerana engkau dapat anak lelaki. Dia sebut anaklah anak saudara tu. Seronok Abu Lahab, aku merdekakan engkau, free, tanpa bayaran. Dulu kalau nilai yang mahal, nak merdekakan mesti dia tuntut. Aku boleh merdekakan kau dengan bayaran 10,000, 20,000 dan sebagainya. Tapi kerana seronok Nabi Muhammad, gembira dapat anak lelaki, maka dia free kan, merdekakan Suwaibah dengan percuma, tanpa apa bayaran. Suwaibah Al-Aslami radhiyallahu anha. Akhirnya Suwaibah setelah lama tu dia masuk Islam, beriman dengan Rasulullah SAW. Maka dia juga antara ibu susuan baginda Nabi SAW. Nak ceritanya Abu Lahab gembira sangat, sehingga dikatakan dia sembelih barakat unta untuk buat kenduri jamu makan kerana dia dapat anak saudara lelaki. Zaman tu zaman tak suka anak perempuan. Dapat anak lelaki, dia orang akan sanjung tinggi dan sebagainya. Maka kegembiraannya tak lama. Setelah Nabi isytiharkan Islam, Nabi duduk di atas bukit Safa. Nabi kumpulkan semua, ya ma'asyara Quraisy, panggil semua keluarga Quraisy kumpul. Apa pandangan kamu terhadap aku? Waktu tu semua orang sanjung, selut semua. Engkau ya Rasulullah, engkau, tak sebut Rasulullah, engkau ya Muhammad, tak pernah kami kenal engkau sebagai pendusta. Tak pernah ada berita bohong daripada engkau. Kalau engkau cakap apa pun kami percaya. Tak pernah ada berita bohong. Maka Nabi kata, kalau gitu percaya tak kamu, aku bagi tahu belakang bukit ni ada tentera datang nak serang kamu. Kami percaya walaupun engkau bohong, tapi tetap kami percaya. Tidak, Nabi kata, bukan itu yang aku nak sampaikan. Nabi sampaikan Islam, bahawa ini agama yang sebenar, agama Allah yang turunkan kepada dia wahyu dan sebagainya. Semua orang senyap, geram, semua nak marah, tapi tak berani nak cakap. Takut, takkan aku nak berani lawan Muhammad, tak berani, takut. Tiba-tiba yang mula buka jalan, yang mula-mula membuka maki hamun adalah Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Dia yang mula berani diri untuk memaki Rasulullah, sehingga yang lain pun dah mula.
Oh, kalau pak saudara sendiri yang maki, okeylah, macam lesen lah untuk kita lawan Muhammad. Maka semua orang mula mulutnya cerca maki hamun kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Maka dengan itu Allah turun ayat tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, termasuk Ummu Jamil isterinya juga, wa mraatuhu hammalatul hatab, isterinya juga penanggung kayu api dalam neraka, Ummu Jamil. Jadi Abu Lahab sebelum dia mati lagi Allah dah bagi tahu dah dia ahli neraka, isterinya ahli neraka sampai kiamat, bahasa ayat ni kita sebut. Tetapi dalam riwayat yang sahih tadi saya nak sebut, Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi setelah Abu Lahab mati. Abu Lahab mati dalam keadaan ngeri dan apa ni, menakutkan kerana penghinaan tadi. Bagaimana kematian Abu Lahab? Abu Lahab bila nak mati, dia kena penyakit kulit yang busuk, busuk sangat, sehingga anak dia pun tak berani. Kalau nak bagi makan pun dia buat galah kayu-kayu, letak tolak jauh-jauh punya tu, tak mau pergi dekat, busuk. Mati dalam keadaan demikian, sehinggalah bila mati tak ada siapa nak menguruskan jenazahnya. Sebahagian cerita mengatakan orang korek lubang hanya tolak dengan kayu bagi masuk je. Bagi masuk lubang, timbus cepat-cepat kerana busuk tak tahan. Hinanya, sedangkan dia masa sebelum, masa dia hidup, disanjung tinggi. Tapi Abu Abbas setelah dia mati, maka Abbas mimpi. Abbas ni kira adik-beradik lah, kan? Mimpi dia, wahai Abu Lahab, macam mana keadaan engkau dalam kubur, dalam barzakh? Maka dia mengatakan, aku kena seksa, kecuali aku diringankan pada hari Isnin, azab aku diringankan, sikit diringankan, ada diskaunnya hari Isnin. Kenapa wahai Abu Lahab? Kerana aku gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kata para ulama, kalaulah si yang kita duk laknat dia sampai hari ini, kita duk maki dia, Allah izinkan kita maki dia dalam Al-Quran, kekal selama-lama duk maki, dia mati kafir menentang Nabi sepanjang Nabi mengisyarkan Islam sampai akhir hayat dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah bagi manfaat kerana dia gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang Islam, kita beriman kepada Rasulullah, kita mengikut ajaran Nabi, kita belajar Al-Quran, kita kenang hayat Nabi, kita menghormati baginda Nabi, menyanjung baginda Nabi, takkanlah kita gembira dengan kelahiran Nabi, Maulidur Rasul, akan masuk neraka? Pelik pula. Si Abu Lahab masuk neraka pun ada manfaat dikurangkan sikit kerana dia gembira dengan kelahiran Nabi. Takkan kita yang beriman dengan Nabi, gembira dengan Nabi, akan masuk neraka pula? Sudah pasti lebih besar manfaatnya, lebih besar faedah yang kita dapat kalau kita rasa gembira buat suatu majlis, buat suatu program. Seperti mana tuan-tuan juga mungkin meraikan anak birthday, kan? Hari itu mesti sekurang-kurangnya kita wish dia, kita doakan selamat-selamat birthday dan sebagainya. Ataupun kita buat makan, tanda kegembiraan. Anak tu pun gembira, seronok, dihargai. Bagaimana baginda Nabi SAW, mungkin tak perlulah kita buat cara kita, cara orang awam biasa-biasa yang dengan keknya dan sebagainya. Bukan itu yang diminta untuk gembira. Tapi kegembiraan kita dengan Rasulullah adalah dengan kita lebih dekat dengan ajarannya, kita lebih banyak kenangnya, kita lebih banyak salawatnya. Maka ingat tadi Abu Lahab, dia menghina, Allah matikan dia dalam keadaan kehinaan. Baru ni mungkin disebarkan viral dalam video orang yang melukis kartun Nabi SAW menghina orang Denmark ke mana, Sweden ke Denmark, yang mati dengan penuh. Saya tengok tadi video tadi dalam Facebook, tak tahulah, tapi orang tulis title tu, itulah ceritanya, wallah alam lah. Tengok masa api terbakar kereta yang kena accident tu, terbakar, orang datang dengan spray pemadam ni tak padam, api tetap menyala dengan kuat walaupun berapa orang datang pemadam tadi. Sambil dia menjerit kuat dengar dalam video tersebut, tanda Allah juga akan menghina kalau kamu memang benar menghina Rasulullah SAW. Ada satu kisah mukjizat Nabi SAW, kisah Abu Amrin Ar-Rahib, Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir ni dia orang Madinah. Abu Amir ni tak Islam lah, bukan sahabat. Dia Madinah, daripada kampung Aus, bangsa Aus. Jadi bila dengar ada Islam sebar di Mekah, maka dia dah tak senang, dia anti-Islam.
Tiba-tiba dengar berita pula Nabi dah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka dia tak senang duduk. Dikatakan dia datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad, engkau bawa agama apa?" Nabi kata, "Aku bawa agama Hanifiyah." Hanifiyah ni agama yang lurus bertepatan dengan syariat Nabi Ibrahim AS. Masuk agama yang betul. Semua orang mengaku Hanifiyah. Yahudi mengaku Hanifiyah. Agama dia tepat dengan Ibrahim. Nasrani, Kristian juga mengaku Hanifiyah. Tepat. Orang Mekah yang sembah berhala pun kata dia oranglah Hanifiyah. Tepat dengan Ibrahim. Semua tak betul. Tapi dia mengaku, "Aku juga agama Hanifiyah. Akulah yang betul. Engkau ni menokok tambah. Dah pandai-pandai tokok tambah dalam agama Hanifiyah sehingga menjadi sesat." Dia tuduh Nabi Muhammad. Dia kata, "Akulah bawa agama Hanifiyah yang benar. Engkau yang bohong." Dan dia warning Nabi depan. Engkau tahu tak? Siapa yang pembohong, Allah akan pinggir, apa, usir dia daripada tempat senang dia sehingga berada di tempat yang susah. Dan Allah akan mati dia bersendirian dengan penuh penghinaan. Dia warning Nabi. Nabi kata, "Betul apa yang kau cakap tu. Siapa yang pendusta, Allah akan usir daripada tempat yang dia senang hidup di kampung dia, akan diusir di tempat lain sehingga dia mati bersendirian." Dan apa ni? Dan itu Nabi sebut, "Ya, betul." Dan Nabi ulang balik perkataan dia tadi. Bereda. Dia pun tak senang duduk di Madinah. Dikatakan dia berulang balik sampai ke Syam dan dia cari sponsor dari Syam untuk sponsor kepada musuh-musuh Muhammad di Madinah. Dia fikir tak ada jalan cara lain. Muhammad buat masjid, dia pun nak buat masjid supaya nak alih, nak pecah belah masyarakat Muhammad supaya jangan pergi pada masjid Muhammad, datang masjid dia. Maka dia hantar sponsor, itulah namanya masjid Dirar. Dalam surah Taubah disebutkan, "La taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa." Seterusnya ayat tersebut. Jadi Allah larang Nabi Muhammad jangan pergi semayang masjid tu. Masjid yang disponsor oleh Abu Amir, yang dia cari sponsor daripada Syam untuk buat masjid cantik, indah, dan sebenarnya dia orang pelawar Nabi Muhammad, so rasmikan. Sehingga Allah turun ayat, jangan pergi. Akhirnya Nabi perintah supaya roboh dan bakar kayu-kayu masjid tersebut. Bakar masjid. Kerana dibina atas dasar nak pecah belah masyarakat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi. Walaupun tak jauh Masjid Dirar, dekat dengan Masjid Quba. Sehingga sekarang ni, kawan-kawan saya di sana beritahu, itu dah jadi tempat longgok sampah dah. Tempat longgok sampah sekarang ni. Jadi ala kuliah dia lari sana, sehingga dia lari ke Mekah balik. Dan dia rindu dengan Madinah, tapi dia tak nak masuk Madinah. Dia pergi Mekah, dia hasut-hasut orang Mekah supaya berperang dengan Nabi SAW. Dan bila tahun pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, Nabi sampai ke Mekah, tawan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Maka dia tak senang duduk di Mekah, dia lari pergi Taif. Maka sehingga orang Taif dah mula sebarkan terima Islam, dia pun tak senang, dia lari ke Syam balik. Syam, Syria tu. Lari situ akhirnya dia berada di kawasan yang terasing. Perkampungan yang jauh daripada orang ramai, sehingga dia hidupnya keadaan susah dan mati dalam keadaan apa yang dia sebut. Dia terusir dan mati bersendirian. Hidupnya susah. Maka itulah orang-orang yang menghina Nabi SAW. Kerana kalaulah menghina manusia biasa, waliullah, maksudnya di kalangan manusia yang bukan Nabi tapi orang soleh, itu pun Allah warning. Man adali waliyan, siapa yang bermusuh dengan wali aku, kekasih aku di kalangan orang soleh, faqad azantu bil harbi, aku yang akan perang dengan dia. Kalau dengan manusia yang bukan Nabi ini pun soleh, wali pun, Allah kata kau lawan dengan dia, aku perang dengan kau. Apatah lagi kalau orang yang berlawan dengan Rasulullah SAW, menghina Nabi, akan kena azab dunia dan akhirat, wal'iyadzabillah. Jadi kalaulah menentang Nabi akan dapat benda-benda yang buruk tadi, sudah pasti orang yang cinta kepada Nabi akan dapat berita yang baik-baik. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang sering mengenang Nabi, mengambil tahu tentang sejarahnya, kerana Nabi suruh, jangan kita buat tak tahu tuan. Jangan, kita malu sikit dalam rumah kita, maaf saya cakap, dalam rumah kita berita orang banyak. Berita kalau peminat bola, berita tentang ahli bola hebat. Kalau dia peminat kereta, tentang kereta ni tahun bila buat, bila siapa buat, siapa rancang, semua dia tahu detail. Biar data orang-orang ahli perniagaan, dia tahu semua peniaga, siapa yang berjaya. Ahli politik, dia kenal semua politik zaman-zaman mana pun. Tapi tentang Rasulullah,
tak dibaca dalam rumahnya, tak disebut dalam rumahnya. Ini rumah, patutnya rumah orang Islam yang Nabi sering sebut-sebut nak selamatkan kita-kita. Takkanlah kita tak nak kenal Nabi SAW, kerana dialah penyelamat dunia akhirat kita. Dialah penyelamat kita dunia akhirat. Maka tolonglah. Kerana Nabi kata, addibu auladakum ala thalathati khisal, didiklah anak kamu tiga perkara: cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarga, dan cinta Al-Quran. Kita menjadi kewajiban di atas bahu mak bapak untuk perkenalkan siapa Muhammad bin Abdullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bangga, gembira dengan kegembiraan kita bila kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu ketika Rasulullah didatangi oleh delegasi daripada Nakhak. Nakhak, Nakhak ni satu perkampungan di Yaman. Selebih kurang 200 orang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang dah Islam, daripada Yaman dah Islam dah, tapi nak datang ziarah Nabi di Madinah. Salah seorang daripada ahli rombongan tadi, ketuanya nama Zurarah bin Amru. Zurarah bin Amru. Dia selama ni dia dengar cerita, ya Muhammad ada mukjizatnya demikian, demikian, demikian. Kali ini dia nak pergi sendiri. Maka dalam perjalanan punya dia keinginan nak jumpa Nabi, seronok nak jumpa Nabi, gembira nak jumpa Nabi, sehingga Allah datangkan mimpi. Dia bermimpi pelik, bukan mimpi Nabi, mimpinya pelik. Mimpinya, dia bermimpi kambing, dia ada kambing, biasalah orang Arab dulu, kambing. Kambing dia melahirkan anak yang berbelang-belang, putih hitam, putih hitam, putih hitam. Anak kambing berbelang-belang. Lepas itu pula dia nampak api yang membara sehingga dia nak pergi tu tak boleh. Anak dia seberang sana, dia duduk seberang ni, nak pergi pada anak tak boleh. Api menghalang. Dia pun heran, terkejut, jaga dalam perjalanan tu. Nak pergi Madinah. Yaman nak pergi Madinah. Sampai Madinah, dia terus tanya Nabi SAW. Terus tanya Nabi, ya Rasulullah, aku mimpi macam tu. Apa maksudnya? Nabi kata, engkau betul tak? Engkau ada hamba sahaya perempuan yang kau tinggal sedang mengandung. Nak melahir dah. Diam. Ketika tu anak dia yang ikut sekali nama Amru juga. Dia nama Zurarah bin Amru. Anak dia nama Amru. Selama ni dia rahsiakanlah. Kira perempuan ni dia rahsiakan. Jadi anak dia mendengar, betul ya Rasulullah, aku datang, perempuan tersebut, hamba perempuan aku sedang mengandung. Nabi kata sekarang ni dia dah lahir. Hari ni dia dah lahir. Anak lelaki. Nabi siap beritahu. Anak lelaki, zaman tak ada Facebook tuan-tuan. Zaman tak ada WhatsApp. Berita nak sampai makan masa sebulan baru tahu. Tapi Nabi nak tahu on the spot. Terus, hari ini dia dah lahir anak lelaki. Dan engkau mungkin akan bertemu dengan fitnah yang besar, api yang besar tadi ini. Gambarannya adalah, tafsirannya adalah fitnah yang besar. Sehingga kalaulah mungkin engkau berjumpa, mungkin engkau mati dulu, anak engkau yang jumpa fitnah. Sehingga fitnah tersebut, masyarakat nampak benda yang buruk itu baik, benda yang baik itu buruk. Terbalik. Ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Aku tak nak jumpa situasi ini. Aku tak nak jumpa zaman fitnah yang macam ni. Rasulullah pun doakan supaya dia tak kena zaman fitnah yang macam ni. Maka akhirnya betul dia meninggal dunia sebelum dia pulang ke Yaman. Dan akhirnya berlaku fitnah yang besar, sehingga dia tak sempat jumpa dengan anak yang diceritakan tadi. Jadi para sahabat yang lain terkejut dengan tafsiran Nabi SAW. Yang belang, dia tanya pula, apa kena ya Rasulullah, anak aku, anak kambing tu yang belang-belang putih, hitam putih. Rasulullah panggil dia main kejap. Ya, ya Rasulullah, kenapa? Betul tak engkau ada sembunyi penyakit sopa? Sopa. Sopa ni baras dalam bahasa Arab, iaitu dia bertumpuk-tumpuk putih-putih-putih-putih macam tu. Kan? Betul tak engkau ada sembunyi dalam baju engkau ni ada sopak? Terus dia kata, ya Rasulullah, selama ni satu rombongan ni pun tak tahu aku duduk sembunyi dalam baju ni. Kulit aku berpenyakit tu. Tapi engkau boleh cerita hal demikian. Maka dia kata, hakadah, macam tu lah. Betul lah, tepat lah apa yang Rasulullah sebut. Itu antara mukjizat baginda Nabi SAW, kegembiraan mereka. Untuk bertemu dengan Nabi SAW, pasti akan ada kebaikan-kebaikan, dan malah mereka selamat daripada ancaman tadi.
Begitu juga Rasulullah beritahu tentang berita Abdullah bin Hudzafah tentang Raja Parsi. Abdullah bin Hudzafah ni utusan Nabi, delegasi yang bawa surat Nabi supaya hantar kepada Raja Kisra di Parsi. Surat penting Nabi. Sebab tu Nabi pakai cincin, ada cop Muhammad Rasulullah. Jadi bila orang beritahu, ya Rasulullah, surat ni kalau nak hantar kepada pembesar negara ni, dia orang tak akan terima kalau tak ada cop. Maka Nabi suruh buat cop. Ditulislah dekat cincin Nabi tu Muhammad Rasulullah. Bila Nabi suruh tulis, macam sign kan, pump dia cop. Jadi antara kehebatan mukjizat cincin Nabi, Nabi tak izinkan siapa pakai tulisan tu. Sebab itu cop mohor. Jadi setelah Nabi wafat, berpindah cincin tersebut kepada Abu Bakar, kepada Hafsah, isteri baginda Nabi SAW, Umar, dan kepada Sayyidina Uthman. Sampai zaman Sayyidina Uthman ni memerintah 12 tahun jadi khalifah. Tapi pada peringkat awal 5 tahun ataupun 7-8 tahun yang awal, aman zaman pemerintahan dia. Setelah cincin Nabi yang dia pakai tu, yang dia tulis Muhammad Rasulullah, jatuh dalam perigi Bi'rul, apa perigi di Madinah tu ada satu perigi, Bi'rul Aris. Jadi Sayyidina Uthman ambil wudu, terjatuh dalam perigi. Tak besar mana pun perigi tu. Maka Sayyidina Uthman perintah sahabat-sahabat lain tolong keringkan air tu. Nak ambil juga cincin Nabi yang terjatuh. Dikeringkan, diangkat segala lumpur-lumpur bawah tu, tak ada langsung, tak jumpa, dah hilang cincin. Maka ketika tu para sahabat nampak, seperti juga Nabi Sulaiman, ketika ada cincin dan hilang cincinnya, kerajaan dia jadi macam-macam. Begitulah tafsiran. Maka betul setelah tu barulah berlaku fitnah besar kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hilang cincin Nabi SAW. Sekarang ni dijual boleh kalau nak beli. Tak ada masalah, kita pakai. Sebab Nabi larang pakai tu, ada hadis Nabi larang pakai sebab Nabi nak jadikan cop. Kalau semua orang buat macam tu, semualah boleh cop. Ini cerita Abdullah bin Hudzafah tadi. Dia cop surat, tulis min Muhammad Rasulullah, daripada surat tu bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Kisra, Azimir Rum, Azimir Farsi, pembesar negara Parsi. Maka Abdullah bin Hudzafah bawa pergi. Sampai dia ditahan oleh guard-guard pegawai istana Raja Parsi. Maka ketika tu dia dihalang masuk, dia kata, tak, aku nak masuk ni, surat untuk raja engkau. Maka bila sampaikan kepada raja, raja ni ingat dia ni orang besar ni, pembesar negara Mekah Madinah ni. Maka dia siapkan istana yang hebat-hebat nak sambut. Tiba-tiba Abdullah bin Hudzafah masuk dengan pakaian yang compang biasa je, bukan pakaian kebesaran negara. Pakaian orang biasa, orang bawahan je, kan? Lilit-lilit kain gitu je. Nak jumpa Kisra pandang hina ya. Alah, tak payahlah, engkau lah pergi ambil. Nak suruh pegawai dia pergi ambil je kat pintu je, tak payah dia masuk. Tak, Abdullah bin Hudzafah dengan orang kata apa, dengan keyakinannya, maka dia kata, aku nak bagi sendiri pada engkau ni daripada Muhammad pemimpin kami. Maka dia kata, tak apalah mai, buka-buka dia tulis, dia tengok je kepala surat, daripada Muhammad, tulis nama Muhammad dulu. Dia kata, nak hantar pada aku, tulis nama Muhammad dulu, nama aku bawah. Dia tak nak baca lah isi tu. Terus dia pegang, dia koyak, campak. Abdullah bin Hafa minta izin keluar dan balik ke Madinah. Sampai kepada Nabi, dia koyak-koyak Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mazzaqallahu mulkah, Allah yang akan koyak-koyakkan, hancurkan kerajaan dia. Betul, tak lama setelah itu, maka Raja Kisra tadi ni hantar delegasi, hantar surat kepada wakilnya yang berada di Yaman. Sebab Yaman dengan Madinah tak jauh. Jadi suruh wakilnya Bazan, nama wakil tu Bazan, hantar dua pembesar dia, pegawai guard yang paling hebat ni, pergi pada Muhammad. Saya bawa Muhammad pergi Kisra, bawa Muhammad ni pergi ke Parsi. Pegawai dua pun pergi bawa surat tersebut, jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, tak apalah, nanti macam ni. Nabi nak tunggu apa jawapan daripada Allah. Nabi kata, kamu pergi rehat dulu, esoklah pagi kau jumpa balik. Dia pun pergi rehat, dan setelah tu besoknya jumpa Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, kamu tahu tak, raja engkau Kisra itu telah dibunuh oleh anak dia sendiri, Syarwaih dah bunuh anak dia ni, dah bunuh Raja Kisra. Dia orang terkejut, betul ke? Sejak bila? Baru malam tadi, Nabi kata. Sedangkan tu Madinah dengan Parsi tu, Iran tu punya jauh, nak sampai berita sebulan kalau orang bawa berita. Nabi tahu baru pagi tadi
anak dia dah pancung, dah tetak, dah bunuh Raja Kisra. Maka terus dia balik pada Bazan. Bazan pergi setelah sebulan baru dapat berita bahawa kematian Kisra, anak dia dah bunuh. Terus dia pergi pada Nabi Muhammad, syahadah masuk Islam. Kerana Nabi dapat berita on the spot, hari berlaku pagi dapat tahu. Jadi itulah berita-berita yang hebat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.